ingatkan adalah yang tak pernah pergi. Seperti gambar-gambar tua yang tertutup debu-debu. Kembali kalau angin meniup pergi suara-suara ramai, menyisakan hening. Gambar-gambar bergerak menawarkan cerita. Banyak cerita juga kelebihan yang menyerahkan diri di Getsemani pada kehendak Bapak. Kau lalu mengerti mengapa ada yang benci sebesar itu. Dunia tak akan pernah sama bagi orang-orang berbeda. Gambar-gambar adalah ingatan yang datang menepuk pundak. Kau ingat ini? Tanya mereka, mengetuk sadarmu. Tak ada satupun di semesta yang terjadi begitu saja, karena semua ada alasannya. Ini yang dikatakan wanita. Kau seorang pelacur. Perempuan ini telah berzina. Ia telah melanggar hukum Taurat. Dan bukankah engkau tentang yang ada dalam kitab itu? Hukum itu, perempuan ini harus dirajam. Thank you.
Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diapit oleh dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaulah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Thank you.
Allah, jikalau berlalu cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Waktunya telah tiba. Anak manusia akan diserahkan untuk menembus segala dosa. Lihatlah orang yang menyerahkan aku. Dia menyerahkan aku dengan sebuah rumah. Kau menyerahkan selamat manusia dengan sebuah ciuman. Aku harus minum cawan yang diberikan bapak kepadaku. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Iya, Yesus dari Nazaret. Akulah. Siapa kau? Yesus dari Nazaret. Akulah. Dia. Hendrik, tangkap dia. Hei, bangun, bangun kau. Bangun, hei. Bangun, hei. Ikat tangannya. Hei, cepat bangun! Hei! Di mana pengikutmu? Di mana pengikutmu? Seorang raja. Lihat seorang raja. Singkir kalian semua. Pasalat. Ayo cepat jalan raja. Jalan mana para pengikutmu? Hei, lihat! Ini seorang raja! Pak! Ayo cepat jalan!
Ayo cepat kawan! Bang, bang.
Raja, lihat di mana umatmu, Raja. Lihat sekitarmu. Semua orang meninggalkanmu. Bangun, bangun, bangun. Tunjukkan kekuatanmu sebagai seorang raja. Engkau nyebut dirimu raja. Hei, cepat bangun. Cepat. Hei, bangun kau. Akhirnya dengan keji mereka mencampak tubuhnya, terkapar setelah membentur pilar. Mustahil menggambarkan kekejian yang dilakukan para algojo ini terhadap Yesus. Algojo baru mulai mendera Yesus sekuat tenaga. Mereka menggunakan jenis tongkat yang berbeda, berduri yang bertabur simpul dan ujung-ujung runcing. Cambukan dengan tongkat ini merobek serta mengoyak dagingnya. Rahnyop hingga membak. Kami ingin melihat di mana kekuatanmu, Raja. Ia mengerang, berdoa dan gemet. Bangun, hei. Dua algojo baru lainnya menggantikan dua algojo yang terakhir tersebut di atas. Mereka segera mulai mendera. Mencambuk mereka terdiri dari rantai-rantai kecil atau ikat dengan kait-kait besi
yang menembus hingga ke tulang, mencabik serta mencongkel potongan-potongan besar daging setiap kali dicambukkan. Sungguh malang. Apakah yang dapat dikatakan untuk menggambarkan peristiwa yang begitu ngeri, yang begitu menghancur remukan hati ini? Ayo cepat pukul dia lagi. Kalian cepat bawa dia masuk. Kita hanya menyiksanya, bukan membunuhnya. Bawa dia masuk. Ayo cepat bawa dia masuk. Bangun, cepat bangun.